dari pemain asal klub Persebaya Surabaya ini, Bung Ibnu. Ya, tendangan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Sarian Abimanyu dan langsung dituntaskan dengan kejam oleh Rizky Ridho. Sudah menit 44 mampu memberikan gol tambahan bagi keunggulan Indonesia dan membuat Indonesia unggul sejauh ini 2-0. Dan inilah yang harus sering dilakukan oleh Indonesia.